Halo, assalamualaikum. Ini adalah headphone Bluetooth keluaran Nokia Audio. Namanya Nokia S1200 Essential Wireless Headphone. Looks-nya kece dengan style yang minimalis dan clean ya. Apalagi warna birunya ini neat banget di mata. Materialnya ternyata dari anodized aluminium. Terlihat seperti plastik dari jauh, tapi begitu disentuh, feels-nya beda memang, dan jadinya solid meskipun tetap ringan. Headband-nya foldable alias bisa dilipat, jadi tinggal masukkan ke dalam pouch-nya saat akan bepergian. Kita bisa gunakan kabel micro USB untuk charging saat kehabisan baterai. Headphone ini juga punya jack audio 3,5 mm. Jadi, seandainya belum nemu colokan listrik, kamu bisa pakai kabel AUX yang disertakan dalam box penjualannya untuk mendengarkan musik tanpa baterai. Semua kontrol dan ports diletakkan di housing sebelah kiri. Ada tombol plus dan minus untuk ngatur volume yang kalau kamu tekan lebih lama bisa buat previous dan juga next track ya. Lalu ada tombol bass switch dan tombol power sekaligus play atau pause. Tombol bass ini jika ditekan dan tahan akan mengaktifkan voice assistant di smartphone kamu. Lanjut ada lampu indikator koneksi dan baterai, jack audio 3,5 mm, port micro USB, dan terakhir lampu indikator charging. Housing sebelah kanan bersih, tidak ada apa-apanya. Cushion atau padsnya terbuat dari bahan kulit sintetis ya. Cukup nyaman, dalam artian empuk dan lembut di kulit, selain ringan juga tidak terlalu menjepit kepala, sehingga dipakai lama pun ini aman dan juga nyaman. Isolasinya bagus, tergolong ketat, sampai pernah saya nggak dengar pas istri manggil-manggil, sampai dia nelpon tuh waktu itu. Tapi ajaibnya, ini saat saya pakai lama-lama nggak cepet kerasa gerah, mantap nih. Untuk koneksi, sudah Bluetooth 5.0 dan cepet banget pairingnya ke laptop saya. Fitur Sync and Go yang diklaim nampaknya benar adanya ya, koneksinya instan dan sinyalnya di atas rata-rata. Pernah saya pakai berjalan ke ruangan lain dan suaranya masih terdengar dengan baik. Untuk karakter suaranya, ini adalah yang tipikal bright ya, bassnya itu warm dan boomy. Sementara vokal clear, tidak kebawa gaung oleh bass, treble-nya asyik, lumayan ngencring dan juga lively. Virtualisasi kiri kanan terasa dan hidup, sementara stagingnya cukup, tapi untuk ukuran headphone segini tidak terlalu luas. Separasi instrumen juga terdengar cukup. Tapi semua itu adalah penilaian saya ketika saya belum menyentuh satu tombol ini. Ya, tombol bass yang ini mengubah segalanya. Membuat bassnya jadi step up ya levelnya. Jadi jauh lebih punchy dengan power yang kuat mendorong sekali. Catat ya bahwa di mode ini vokal terasa lebih gaung, termasuk treble yang terasa terdorong oleh bass. Jadinya inilah headphone musik yang bukan buat kerja monitoring. Sangat oke buat bass head saat bass mode-nya dinyalakan. Jadinya ini adalah headphone buat hiburan ya, buat dengerin multimedia dan juga buat gaya tentunya. Delay buat nonton video sih nggak kerasa ya, atau bisa dibilang nggak ada. Sementara buat main game, delay-nya masih signifikan terasa. Jika kamu berpikiran untuk menggunakannya sebagai perangkat buat video call atau meeting online, kamu bisa dengerin suaranya atau perekaman audionya berikut ini. Oke, ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofon dari headphone ini ya, Nokia S1200 menggunakan koneksi Bluetooth, direkam dengan smartphone menggunakan aplikasi Bluetooth Recorder. Kira-kira seperti ini suaranya, apakah cukup clear buat dipakai meeting online atau video call? Silakan di komen ya, dan apakah powernya juga cukup? Kemudian kita akan coba menggunakan kabelnya sekarang. Halo, sekarang sudah pakai kabel dan silakan didengarkan apakah ada perbedaan untuk kualitas perekaman audionya. Kalau pakai kabel gini, ini saya nggak usah nyalain si headsetnya ya. Karena bisa pakai kabel, nggak butuh baterai kan. Tinggal colok ke sini, ada portnya di situ, lalu colok juga ke jack audio dari smartphone kamu. Silakan dinilai apakah ada bedanya dan apakah keduanya bisa dimanfaatkan kualitasnya buat melakukan pekerjaan ya. Kayak video call, meeting online, silakan di komen pokoknya. Oke? Saya cek harganya saat ini di kisaran 600 ribuan, harga promo dari awalnya yang 2 jutaan. Kalau segituan sih, ini best deal deh rasanya. Suara mantap, ada bass mode, konektivitas instan, looks-nya kece dan juga clean, serta build quality yang jempolan, tak heran kalau katanya bulan lalu ini sempat sold out ya di berbagai marketplace. Paling hati-hati saja dengan isolasinya yang kedap sekali. Pastikan dipakai di tempat yang aman, bukan di tempat umum ya. Misalkan kamu lagi berkendara atau lagi berjalan kaki di pinggir jalan. Sisanya, mantap lah handphone ini. Nokia punya cuy.
Walau rasanya, pasti tetap akan lebih baik kalau kamu coba sendiri ya, biar percaya seperti apa kualitas suaranya, karena beda telinga, beda selera. Yang pasti, mau beda telinga, beda selera, jangan lupa buat berbahagia dan buat harimu lebih menyenangkan ya, dengan selalu bersyukur, betul. Dari Kota Cimahi, gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.